Londo. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Dia emang ra kesuteng sing pertama mah. Pinter. Jan pinter. Ki jenenge si Gemoy Om Tante online. Ki jenenge si Gemoy. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi channel Lali Mantan TV. Oke guys, pada kesempatan hari ini karena kita udah libur, karena kita udah apa? Selesai ngerjakan orang. Lah ini kita kegiatan sehari-hari memang yus mari enak kejutan guys. Adi mau mari tuku hewan peliharaan mana? Terus itu memang aku mari entuk rong kloter mbai sak. Nah, mbai sak ben gak mbomot. Nah, iki tapi wis itu orang kloteran wis orang umban terus dia panggil Mas Bagus terus tak duduk iki adi mari tuku pite kayak keluruk-keluruan. Nah gitu tapi burung di jenengi guys kini lagi juga udah ingguni tonggoni Pak Amang di belakang rumah di ini Pak Dekarno. Nah iki ini tadi 140 jowo guys pas keluruk gue api. Nah keluruk gede guys, sekiranya gudi, awalnya gudi kemudian langsung dikaini jagung, dikaini banyu terus dikaini apa jenenge panganan langsung dipuangan guys luweh man. Tapi ini muanut guys jadi jangan muanut tenan aku tak duduk pas keluruk guys, wapi, gudi suaranya yuk lanjut kayak Mas Bagus lagi apa, membaisak yang kotor kata lu soalnya kayaknya ini kudu diumbah guys, ini gak diumbah kok malah bomot gak iso dinggo. Iki siji loro telu papat paling enek sing wis mbomot dadi kok gak iso dinggo tapi sak liyane kan sik apik. Kena nggo sok ben pas undoh-undoh. Dadi adewe mengisi kegiatan adewe ketika gak nimbalan adewe ngumbahi sak. Soalnya kurang luwih yo penek yo 400an lah. Paling kalong-kalong paling piro sing wis mbomot wis rusak-rusak kae. Wis dibongi. Bombak guys, ini bang wes kotor keluru. Bombak guys, ini sak telak titik guys. Ini kayak kaya urung diumbah. Soalnya ini diumbar no terus. Ini kok apa jenisnya bosok guys. Ini diumbar no terus sih bakalnya bosok. Karena kan ini bekas telak titik guys. Nah terus biasa membayi sak rabuk ini guys. Tapi bisa gak telak titik neng pon apa Z A yo pon K yo Orea macam nali kong neng keluarga nali kaya tapi di kom neng burung ngono guys gue ember gue di burung ngono nanti kan telat titik bekas tapi bang iki telat titik iki mengora telat titik asli lo guys telat titik campur berambut jadi berambutnya kalau telat titik ya kah berambutnya nggak sempelak kita asli lama guys pertama yang ini di komisi ini soalnya kita belum dicuci guys gue gak ganteng cuci film ini wes diumbar lo akhirnya bosok sedangkan ini besok maka naik wayah apa sih ini udah yang butuh nosak sake ya sake ini sake lek kita ini ukurannya kok gak diombe DC mas aku kan harus ngomongin DC tak penyuci ini mungkin wongnya lali jadi ini aku taruh mas Sajis ini nyontoni terus moro-moro kan tak umbah kalau ini tak umbah kok biasanya gue duh, pas pada mau besak Dewi kok gak ngakon aku ya bro kok ngakui kok ini cerongokan ngakon dulu ini suntana mau guys kan ini no desa itu wak wong wak no dia kan pertama kali tekoknya terus tak omongin tak ngomong mbak mungkin desa lalu rum jumbah makanya aku saat ini diawali ala Dewi terjun mumbai langsung lah kok nak desa harus ngerti nak ngomongin ini mumbai kok mesti selanjutnya diubah kok
soalnya aku pengen lihat nomor menunggui sungkan soalnya waktu kan guys nah ini kan kok kan cerumono kan ada di bebas duduk terus menontonin soalnya itu nawi eh lebih enak astagfirullah ngomong video astagfirullahaladzim yang ngomong-ngomong ini nomor-ngomong semprot TikTok itu apa itu? Semprot TikTok gak bisa aku dong? Enggak semprot ya, soal wawah ya aku suwi ya, ini 200-200 kayak sampai madir kok ya masa langsung sedina ini kan orang mau cicili kok ini semprot TikTok lho enak wawah aku tak semprotin langsung jelunya bu semprotin kan langsung orang kan? Walaupun di sini ada ngomong ngawi gak menunggu kau nyikat resi iya jadi oh kok mau kau cari? Iya oh wawah aku di sini ada ngomong ngawi itu disikat sitok-sitok deh soalnya sakit di dolna kalau gua kumui 10 hewan sak dulu soalnya pagi-pagi kan ngomongnya cuma nah disikat itu apa di? Gimana kok di? Sabunnya orang, ah sama semprot TikTok ngono. Soalnya mbok kuwi didolne guys kan sampeyan kan selepan, selepan gabah. Lah kuwi sing nuponi ya bakul-bakul beras, bakul gabah kuwi. Dadi di bar tak apa isi kate resik, dipreme to. Terus digulungi ke 10-10, lah sak gulung ki 10.000 jaman aku main kae. Itu kan sitoke 1.000 yo. Lah iki didol menawa. Disek iki ngono ke makane aku yo tak aplikasikan lo ternyata cuman kowe tapi njajal iki mbah kamu. Nah aku pengen ngerti mbah sing mbah iki ngene lho yo lho disikati cok-cok dadi maksudnya sake mesti ngerti yo mek sing penting mampu sabun sing tangkal ilang ngono mek kene tok ngene iki tok. Sing penting mambu sabun. Dhisik ngene. Ta mareng ngono dibilasi dadi enak embere sing tok sing godhis sing dibilasi heeh. Mok dicelupne slowet-slowet terus di pentar ngono. Dhisik ngono. Wis mati apa iki? Malah resik guys sing dhisik sabun. Lah dhisik nang omah ngawi sono apa-apa harus sesuai aturan ge, maksudnya manut aturan ceramono wong gak duwe SIM yo gak oleh numpak motor. Wong gak anu lah ceramono ki manut. Pokoke manut aturan lah, manut aturan ora sak karepe dhewe uripe iki ketata ngono lho. Ora kan dhewe ceramono. Kan soalnya kan mari kan barang didol neh. Yo bener Pak De nek iki kan mikire kan awake dhewe kan gak didol. Di apa jenenge? Tinggo dhewe dadi yo yo ya ada telak ini. Paponska Orea ZA kok gak tau trek titik. Trek titik iki jenenge rombus dikrone semprot iki sing penting jerone iki. Lho kan iki kan dibilas dicelup. Dicelup nek dijereng. Jek jupuk ember gorene, gorene. Kember kae gorene, kae gorene. Nah kok sak semprot ngene dene arek kabeh. Delok sik atine isik, pagi mungkin wis tak idek-idek jerone. Yo delok tile ana sik. Reket gimana wis tak idek-idek mas tak kocor atau tak idek-idek jadi regetan yang ini jeruk rodok luntur sudah ngomong ini jenis telai eh? Jenis telai ya telai ini watu apa telai apa ini telai watu ya gak hilang ini kan watu watos ini telai ini kan keterak banyu kan luntur gue ini telai kayangan gak luntur ini jadi mengulangi apa sebenarnya pelajaran yang pasti dia ngapus jadi apa bagian yang mepeh mambu sabun meskipun sakseran kan dia mambu sabun terus ini kok dibilasi karo kuwi kuwi di kayak banyu bek dicelokno lup jadi reketane yo ilang, orang kok gak ilang yo panggah ilang mana, yo mana, ini yang serang waduh, tapi kan gede banget jenisnya resik
Ya bener rodok mampu terakhir telek titik kok. Tapi biasa. Ojo ora telek titik murni lho, nek telek titik murni gak kuat, guys. Nek telek titik murni, wong iki ki teleke karo brambute iki lho. Kita memanfaatkan waktu iki adhewe garing bawon tapi adi ngeresiki sak
sak-sak wong iki ket rabuk pertama ya guys. Sampai rabuk sing tegalan. Lho ngene iki Bang, iki Bang. Tegalan anjir. Lho ngene iki karek jupuk kok ngene iki Bang, piye ngene iki Bang, piye lah. Masa wong jupuk karek jupuk to mbak kok bingung kowe lah. Yang ngene gunane dipalik iki lah ya ngono kuwi to. Aku mudeng maksudku kowe iki gek ijek gak nampa Tromono. Cara ngene iki kowe iki ijek gak nampa aku mudeng karepmu. Karepmu lak cuman celup-celup ya gak apa-apa, nek pengen dicelup-celup kok ya gak apa-apa ya apa jenenge ora didol nek kan. Kepen pen ngerti. Yo ngene iki nek pengen ngerti iki ngene iki. Nah, aku bisa. Aku iki madhep-madhep maksud kan nyuwen-nyuweni kan ngono kan. Lho suwi ora apa jaket. Iki kan sampeyan kan ora diwadah mangan, wadah daging meneh. Tapi nek kasarane dilup-lup kok ya ora apa-apa, penting kan wis gak mambu apa? Penak titik iki to. Tapi harus ini, Dek. Nah ini kotoran-kotoran sing ayam sama bambu teh guys. Singki oli ki, oli tak. Ayo lagi tinggal nunggu ya. Cak ini gua. Ini coklat-coklat. Pegetan ya. Seneng juga karena ngomong hawe bisa nggak drum abang gitu kayak do abang kodi selokin guys ntar menepes ya guys itu juga isi apa? Apa? Apa ini? Apa dia mau pokok kita jago guys goro-goro deloi keren-keren ngono kuwi green green wis apa-apa kuwi apa jenenge wong petani
terus nang omah iki ditanduri sembarang alir gas. Duwe sawi dhewe, bayam dhewe. Ngono kuwi dadi dhek iki yo ngimu pitik sembarang kalir. Lah dhek iki memanfaatkan telek pitik kuwi dienggo ngabuk tandurane, nggo ngabuk sawine, kangkunge, bayeme. Ngono kuwi. Tapi guys, banteng gue yang ngomaki kok yuk enak pitek-pitek peluruk ngono. Jadi aku mengi tuku jago Jawa J6 pesen bakul. Jadi ini ngarep kira-kira tak jenak no nganu apa jago gemoy, jago gemoy. Soalnya pitek gemoy guys, pitek ya memang jari desih murah. Soalnya pitek gede oke enak 150 guys, itu murah mas ngono. Gua kok nepai gimana guys. Gimana kok nepai ngono. Hitungannya yo gun jago tapi dia ini gede ngono loh guys. Tipe jadi urung jago neng keluruk. Gua keluruk-keluruk aneh ngarep omah kan. Mas pitek ya mas, gue dudahnya oke okay. Mas, dudahnya mas, sis kok guys emang tuku jadi aku pesen bakul kayaknya guys, urung entok-entok jeng langganannya Pak FDB Mas Sarip. Terus akhirnya aku pesen bakul apa? Bakul manden gurih omay Pak Amang. Akhirnya entok pemirsa wih jenengnya pitek jago gemoy, jenenge si gemoy. Gue pluruk-pluruk neng omah guys. Memang pluruk-pluruk ae. Lah arep neng gone Tegalan. Jarine kok dipangan garangan. Dicolong uang ngono guys. Nek sitok kan leng resi ikan gampang toh guys. Pitik sitok lho. Lah kok kan pegetane kan iso dibuk ning tandurane dhewe. Wong yo mek pitik sitok lho. Ora pitik pokah, dadi kan ora gak bau toh guys. Wong pitik satu kok, ora pitik banyak. Ayamnya cuma satu aja. Tidak banyak. Wangi bakulnya guys. Apa dijereng no, dipemek no. Soalnya ini hewannya cik pewanas. Pewanas ini cik awan guys, jam cik awan ini mau masuk. Nah ini jam cik apa jam loro? Setengah loro awan lagi nih. Iya lah ngalirin rane ngambir gitu. Jangan malu untuk belajar bos. Karena aku juga pernah apa ngalami tani ini. Bisa ngirim-ngirim kok. Terus tahu. Si kamu ya. Yo. Dan ngirim-ngirim mengenai terus malam mangan. Ya ini. Dan yang bisa iwang lah neng tonoi jaban silang kuning tuwong neng oga ngirangi merdaya rakyat mangan oke. Jadi ngewangin Mbah Marsam ini icin karena zaman Samono kan sambatan Mbah Marsam, Mbah Nyen ini ini agak apa jenisnya ini orang ngewang icin juga dikek mangan juga dikek iwak titik ini oh ya karena zaman bisik kan ini sambatan kan jangan iwak titik tapi ini gak ngewangin juga dikek mangan juga dikek iwak titik ini orang gue direwangi, direwangi dikek
dicakar iki spontan ge, ceritane spontan dhisik dhewe rai spontan iki. Suwi iki nek suwi utuh ngono pucuke iki alhamdulillah saiki sampun dhisik. Iki cerita ge maksudku. Iki mesti. Nang ngono kan dijadikan pembelajaran. Hidup yang luar biasa. Miliar? Oh, 10 miliar. Sudah 10 miliar. 2 juta terus, guys. 999 10 miliar. 10 miliar. Berawal dari ucapan sapa ngerti dhewe ya. Amin. Iki paling ya enak nek 200 iki 1 sak paling. Sing mesti mbah. Iki mas kok kita lho. Lah iya. Wong iki sing ning bumi, kan ora dise. Mbah Pomot. Iki lah ning bumi, iki sing sing terakhir kae. Sing terakhir. Bawa di kiri buat di pokoknya jeruk sama wajar. Ini kan juga kita mau mendekati keluar teman-teman. Dolan yang Solo nanti 3 hari di sana. Hadiah dari Mbak Indah Belanda. Makasih Mbak Indah. Iya, terima kasih. Terus di bookingkan hotel 3 hari. Di samping sak juta, ya, insya Allah, alhamdulillah. Sponsor ini sampai ngalir selalu dari dia. Kompak kita terus dan semuanya yang nonton video Lali Mantan TV. Sudah gojek. Semuanya tanpa terkecuali. Soalnya apa aja sih? Kamu kan pernah tinggal. Mati. Sembilan sembilan kompak ngomong. Itu betul. Oke, gas. Ini Sabtu, jadi biasa. Kita semuanya harusnya ngalir pada adventure, ya, guys. Bila adventure ini karo mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas, om-om, tante-tante online, sing sayang, tulus, karo Lali Mantan TV. Dan Mbak Pomo Gojes. Pokoknya sehat-sehat terus lah. Amin. Dengan berbarat terus. Rasyono rani pik, guys. Bisa disayangi sampai yang kaget nih. Terus termasuk anugerah yang luar biasa. Kompeten Gusti Allah. Tenang. Ya, alah, aku yang saya isan ngomongin pengen rasa nikah, kurang ada kok gak pengen, ini pengen jadi pengen pinter, kok ngomongnya apis ya lah, wong soal iki nyikati ya temen. Wong kan bidasi karo ngoro kan wedi kreset. Lah kok ngandani apis? Lah nek apis mbok omongi ngono kuwi ya percaya.
Asril mbok omongi ngono kuwi percaya. Nggih Mas Cacis. Iki to Mas Cacis. Rong tuwa bengkaroan gapura londo yang mbok omongi ngono. Ora apa-apa merga wong iso sakit ae sak kuwate. Dewi metu kan yo aman geso mahku arek dhewe yo dhisik cek kerja karo awak dhewe. Dadi omahku tak pasrahno dhisik nek kucing, pitik, manuk. Pasrah. Dhisik dadi aman geso kan mesti sampean kucinge piye Mas? Manuke piye Mas? Aman lho nek dhisik karo awak dhewe gesekan. Wedhus. Wedhus sapa? Wedhus nembak iwan. Sing nembak iwan ngene. Mas bagus kayaknya rosi guys. Nek ini kating ini. Asu, asu. Lem lulu kok. Mbah Pomo mending untuk es ki. Cedak. Lem cedak kok. Tapi kemaset wi. Astagfirullahaladzim. Lah kok kayak udan badai halilintar. Udan badai halilintar. Lung terang beneran ngecedak wi lo guys cedak. Kok so. Dikira kaduh lo wi. Kan gawe Mas Ajis. Sampean sembancaan aku pas sampean kok Mas Ari ngono. Kowe ae aku dikesandung kan ngono to. Batinku kan wis teko Tegalan ngono to. Batinku iki apa jenenge ben napa jenenge ben melu bancaan sampe tanteng pisan. Kowe ae aku dikesandung mungkin yo memang yo dikesandung tenan. Petang kan. Soale kan petang to itu kondisi kan bengi. Petang terakhir bener dikesandung bener gak salah gak salah. Terus akhirnya alon-alon, wong yo cedak ben kumpul karo kancane ya ngono kok apa disalang wong saru wong wis tau mlaku teko Tegalan nek kok bancaan kene kono kok sampean gak ngetok kok saru aku ngono. Ngono iya. Masa kesandung wong jek padang iki nek ngene ya kesandung aku ngono. Klek-klek-klek-klek diyonan, guys. Bercanda kowe. Wong jek padang aman-aman wong yo kene kono aku. Wah iya, tak budal. Iya, wong telu sak omahe gegerno tangga gek disano awake dhewe iki temlenteng suarane. Terus dowo siji ning kene. Kadawan minta dijuwi pas meme karo Mbah Pomo. Lah ini Mbah Pomo sama Mas Hajis bagian mepe ini. Lagi santai kawan. Tumpuk kan ya? Eh, tak. Anu lah, tak. Tumpuk mana lo? Nah. Oh, ben gak mobat mabit cuman ini deh. Di nganu guys sekarang bae. Dijahit dadi siji terus ditaleni terus di gandul-gandulno ning dhuwur dadi iki gak mlebat mlabet. Ben gak bingung. Ditoto karo bae cromono iki. Oh gak iki lah deh akale pinter ge, wis diitung 10-10 karo deh. Terus di ngene kan kok karek nali ngono lho. Lho, akal iki anak e rumah sam cerdas yo iki. Eh yo do gak nedagangane lali mantan dan laris neh yo guys. Amin ya rabbal alamin. Nek luaris akeh engko kan
ben packing meneh awake dhewe guys. Yo dhisik ben packing meneh lan ngene iki lho guys nek ene packingan ngene iki yo rada sedih awake dhewe. Kabeh yo sedih. Tapi yo kudu di syukuri. Kayak dhewe tok. Kene packingan yo galau. Cerdas to guys, ki masam akiune nek ra dhuwur ora nangku lho gak nuntut lho. Dak kluruk, mag mai. Kluruk, kluruk mai. Ratra angin. Pinter tenan kok. Duh, ilang. Akale dek pinter men. Lah wong kene ra anak ini. Karena biasa dihitung 10-10 guys. Resik toh, glowing. Nek disikat glowing. Sake iki didol payu. Dadi duit kuwi Mas Anem. Oke guys, video ini dilanjut nanti lagi ya. Sekian guys, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video selalu. Mendoakan dan beri saran kepada kita dan berumur. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Dan dimurahkan rezekinya. Semoga amin ya Allah. Amalan jenengan, unskip kita. Semoga menjadi amal baik. Amin. Seria panjenengan semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini. Ini contoh yang belum dijahit. Ilam gitu. Loh. Dong guling. Hah? Guling, wis ngurung dijahit, guys. Ngurung dijahit lagi lo, guys. Rembone kita apa? Apa jenenge? Gemoy. Gemoy. Ki lo, salam Om Tante Online. Moy, gemoy. Moy. Dang lurok, moy.